Wih. Hah? Hello Toppers. Beberapa kasus orang diterkam buaya masih saja terjadi hingga saat ini. Rata-rata buaya itu sangat ganas saat menerkam mangsanya. Hingga beberapa bulan lalu, seorang pria yang sedang nge-vlog di pinggir sungai dengan cepat disambar oleh seekor buaya yang langsung menghilang di air. Rata-rata buaya ini terlihat lapar, sehingga dengan cepat buaya menyambar mangsanya. Datobers, kali ini seorang pemancing bernama Kamarudin, warga desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, hilang diterkam buaya saat menyelam di muara Sungai Lop, Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Kejadian itu bermula saat korban bersama kedua temannya dari Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, yakni Bacorame dan Awang, hendak pergi memancing di laut. Sebelum menuju ke tempat memancing, korban memutuskan untuk mencari umpan terlebih dahulu di muara Sungai Lop dengan cara menyelam. Sedangkan kedua temannya menunggu di atas kapal. Kedua temannya pun panik karena korban tak kunjung muncul di permukaan. Tak lama kemudian, Bacorame dan Awang dikejutkan kemunculan seekor buaya di permukaan air. Keduanya melihat korban dalam terkaman mulut buaya. Mendapat informasi itu, tim SAR gabungan BPBD PPU beserta TNI, Polri, dan relawan PPU pun turun melakukan pencarian korban. Dalam melakukan pencarian, petugas dibagi menjadi beberapa tim. Mereka melakukan pencarian di titik yang berbeda, yakni dengan menyusuri Sungai Lop, Sungai Tambuni, dan Muara Sungai Lop. Beberapa hari lalu, seorang remaja asal Ternate, Maluku Utara, diterkam buaya saat memancing di Danau Tolire, Ternate. Berikut ini kronologi remaja diterkam buaya di Danau Tolire, Ternate, Maluku Utara. Awalnya korban bersama 5 temannya pergi memancing di kawasan Danau Tolire, Ternate. Korban lalu berpindah dari pinggir danau ke atas pohon tumbang yang menjulang ke danau. Namun tidak lama kemudian korban diterkam buaya dan dibawa masuk ke dalam air. Setelah melihat insiden itu, 5 teman korban melapor ke pihak berwajib di Danau Tolire, Ternate. Awalnya korban bersama 5 temannya pergi memancing di kawasan Danau Tolire, Ternate. Korban lalu berpindah dari pinggir danau ke atas pohon tumbang yang menjulang ke danau. Namun tidak lama kemudian korban diterkam buaya dan dibawa masuk ke dalam air. Setelah melihat insiden itu, 5 teman korban melapor ke pihak berwajib. 2 hari setelah pencarian dilakukan, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Datoppers, bagaimana kalau menurut pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya, Toppers.